monitoring dan evaluasi bantuan benih bawang merah dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung pasca pemanenan. Lampung Barat khususnya Dinas Pertanian menerima bantuan benih bawang merah dari Dinas KPTPH Provinsi Lampung sebanyak 4.000 kg benih, serta agen pengendali hayati atau APH 7.400 kg. Benih tersebut teruntuk lahan sebanyak 10 hektar terbagi menjadi 4 kelompok tani yaitu Lumbok Seminung, Balik Bukit, Batu Brak dan Sekincau. Benih dibagikan ke kelompok tani pada tanggal 15 September 2020, serta APH dibagikan pada tanggal 9 September 2020 lalu. Dinas Pertanian Lampung Barat melakukan monitoring dan evaluasi pada tanggal 8 Desember 2020. Salah satunya kelompok tani Jejawi Mandiri dari Desa Bahwai Kecamatan Balik Bukit, yang berdiri sejak 2017 diketuai oleh Yudi, dengan jumlah anggota 16 peserta, mendapat benih bawang merah sebanyak 800 kg, jenis varietas batu hijau dari Temanggung untuk lahan selebar 2 hektar, serta pupuk APH sebanyak 1.480 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berada di kelompok Jejawi Mandiri. Ya. Di kegiatan pada bawang merah. Kalau untuk sayur waktu 2 bulan itu kalau ini sudah itu untuk di kelompok Jejawi Mandiri ini. Ini sangat-sangat antusias semua anggota kelompok yang ada. Jadi seperti kita ketahui bahwa ini sangat sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali produksinya, dan kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi agar kiranya dapat memprogramkan selanjutnya di Kabupaten Lampung Barat. Kami dari kelompok tani berharap untuk dinas-dinas terkait supaya untuk dari kelompok-kelompok ini biar ada wadahnya pasca kita produksi. Kalau misalkan kita produksi melimpah tanpa ada wadahnya, kita bingung. Sedangkan kalau bisa bawang merah ini cukuplah untuk memenuhi Provinsi Lampung dan khususnya Kabupaten Lampung Barat. Ini dari kelompok mana, Pak? Kelompok Jejawi Mandiri. Untuk Jejawi Mandiri dapat berapa bibit, Pak? 800 kilo. Iya, per kelompoknya dapat berapa kilo? Dapat 50 kilo per kelompok. Untuk beranggota 50. Untuk pupuk, Pak? Kenapa? Pupuk. Pupuknya 26 karung. Masa sekarang udah mulai pemanenan, Bang, ya? Ada beberapa kelompok sudah mulai panen dan ada beberapa juga yang belum, bervariasi. Karena waktu tanam mereka tidak serentak. Ada yang masih ada komoditi lain gitu kan. Jadi masih menunggu panen tanaman yang terdahulu. Menurut salah satu anggota kelompok tani, dari 1 kg benih bawang merah saat dipanen mampu menghasilkan hingga 7 kg bawang merah siap dipasarkan. Atas bantuan dari program Dinas KPTPH Provinsi Lampung ini sangat membantu perekonomian masyarakat sebagai bentuk peningkatan sumber daya ekonomi. Selain itu, meskipun harga baik dan panen melimpah, petani tersebut mengkhawatirkan kurangnya agen yang siap menampung hasil panen, sebab bawang merah tidak dapat disimpan terlalu lama, apalagi mengingat saat ini cuaca penghujan. Dari Kabupaten Lampung Barat, Dewi JJ Andalasner melaporkan.